Untuk PIU yang lalu, PIU ke-14, message dia kita kena menolak kleptokrasi kerana kleptokrasi merupakan rejim yang dibentuk oleh perompak, pencuri dan semua ini kan. Dan kali ini saya rasa yang message yang kita nak bawa ni untuk menolak kleptokrasi lah. Kerana PRN kali ini merupakan satu PRN yang paling penting dalam untuk menghantar satu message yang cukup jelas kepada pihak-pihak tertentu di mana rakyat kena menolak tindakan-tindakan yang melompat parti ini. Yeah. So, kerana yang PRN ini memang bukan niat kita nak adakan pada asalnya, tetapi dengan langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu, so kerajaan negeri Sabah ada masalah kestabilan. Oleh itu kita terpaksa nak membubarkan State Assembly ini untuk mengembalikan hak memilih kepada rakyat. Dan kalau untuk PRU untuk PRU yang lalu, PRU ke-14, message dia kita kena menolak kleptokrasi. Dan kali ini saya rasa yang message yang kita nak bawa ni untuk menolak kleptokrasi lah. Kleptokrasi merupakan satu rejim yang dibentuk oleh pengkhianat. So saya rasa ini sesuatu yang penting kerana kita mesti nak mencapai kestabilan politik melalui majoriti yang lebih besar atau mandat rakyat yang lebih jelas. Tapi yang pentingnya, yang kita mesti adakan kestabilan politik supaya negara kita boleh fokus dan negeri kita boleh fokus kembali kepada pembangunan. Yang penting sekali kami merayulah kepada warga Sabah yang berada di Semenanjung ini untuk berbuat persediaan untuk kembali kepada negeri Sabah. Ini juga termasuk kepada warga Sabah yang berada di negeri Sarawak ya. Dan itu sajalah kenyataan kami, yaitu menyuruh kita punya warga di Semenanjung dan juga di Sarawak untuk kembali pada 26 hari bulan September ini untuk membuang undi. Undi adalah di tangan anda dan ini amat penting untuk kita membina sebuah kerajaan nanti, sebuah kerajaan negeri Sabah yang stabil lah ya. Dan anda lah yang akan menentukan kestabilan kerajaan negeri Sabah nanti.